pagi tetap semangat. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi tetap semangat. Ada kamera putih di dadamu? Ada. Ada kamera putih di dadamu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Jackson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pemirsa. Selamat pagi. Pagi ini hari Senin, tanggal 20 bulan Februari 2023. Saya akan berkunjung ke SD Negeri 1 Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Saya akan mengikuti kegiatan upacara, kemudian belajar mengajar, dan saya akan menjumpai kepala sekolah dan menanyakan tentang kegiatan-kegiatan apa yang ada di SD Negeri 1 Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Thank you.
Pendidikan kita mulai. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Indonesia. Kesatuan Indonesia. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Thank you.
Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun alhamdulillah berani wabihi nasta'in ala murubinya badi ala rabbi salami saudari wa ilisani ilas kawal asyadu ala ilaha illallah asyadu ala muhammad dan rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad sama badi. Bapak Ibu Dewan Guru Istisaku Tanjung Raya yang saya hormati, Bapak Ibu Tenaga Pendidik dan Pendidikan Istisaku Tanjung Raya yang sempat hadir pada pagi hari yang saya hormati, dan kepada anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah SWT, kita pada pagi hari ini diberi kesehatan, diberi kesempatan melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan upacara pengibaran bendera. Sholawat dan salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga di dini di dunia wal akhirat mendapatkan syafaat ya rabbal alamin. Ucapkan banyak terima kasih pada pagi hari ini petugas upacara cukup baik ya. Semoga anak-anak yang menjadi petugas yang lain bisa mencontohnya sehingga kesalahan-kesalahan tidak selalu ada. Kemudian anak-anak semuanya petugas apa namanya peserta upacara sudah kegiatan ada perbaikan dan perkembangan yang lebih baik dan lebih maju lagi. Kemudian anak-anak sudah lihat tanggal 12 kita sudah akan melaksanakan ujian ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 ujian pada semester ya. Maka anak-anak semuanya harus kegiatan belajar baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian anak-anak semuanya tidak pentingnya selalu diingatkan kepada jadwal guru dan juga pembina upacara karena selalu bergulirat ke pembina upacaranya tidak intinya diingatkan kepada anak untuk selalu bersih lingkungan. Ya, di samping kita melaksanakan kegiatan umum bersih lingkungan pada hari Jumat, makanya setiap pagi yang petugas dari piket umum itu harus melaksanakan lebih dahulu untuk melaksanakan piket umum dan bersih lingkungan. Kemudian anak-anakku semuanya harus selalu menjaga disiplinan, baik disiplin melaksanakan belajar dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu Guru Dewan Guru bahwa kita mungkin tidak lama lagi akan melaksanakan inspektorat ya, kita untuk menjaga kekompakan dan kenyamanan daripada sekolah kita. Semoga kita tetap aman dengan kegiatan ini. Terakhir kepada anak-anak semua kegiatan biarkan dan kemudian proses kegiatan ini akan berjalan baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pemirsa. Pagi ini hari Senin tanggal 20 bulan Februari 2023.
Saya berada di SD Negeri 1 Tanjung Raya Sukau. Pemirsa, di samping saya ada kepala sekolahnya. Saya akan sedikit ingin tahu historisnya bagi sekolah SD Negeri Sukau. Namanya siapa, Pak? Bagaimana kita ngobrol sedikit ya tentang bagaimana belajar mengajar di sekolah kita, Pak, ya. Jumlah dari siswa kita ada berapa, Pak? Jumlah 213 siswa. Kalau gurunya, Pak, berapa jumlahnya? Guru PNS-nya juga berapa? Kalau boleh ini sejarahnya, kira-kira kapan sekolah ini ada seperti lokal untuk perpustakaan, tukang
kantor guru, kemudian untuk yang namanya kegiatan pramuka, dan satu lokal kecil yang dilakukan tapi kita menyimpan kalau kita lihat Pak, lokasi lahan dari sekolah kita ini kayaknya sempit. Ukuran berapa? Itu. Jadi ada masih ada lahan yang luas sekolah ini. Lahan ini oke, Bapak, terima kasih Bapak. Pemirsa, itu sekilas obrolan kita dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tanjung Raya. Pemirsa, kita akan menemui guru-guru yang ada di sini. Dengan siapa, Ibu? Ibu Cik Resnawati. Ibu Cik Resnawati, ngajar kelas berapa, Bu? Guru kelas 6. Guru kelas 6, ya. Nah, kelas 6-nya berapa jumlahnya, Bu? Siswanya, Bu? Kelas 6 di sini ada 2 paralel, jumlah semua 43, 43 orang. 43 orang, ya. Ibu ngajar di sini udah berapa tahun? Sudah lama, mungkin lebih kurang 27 tahun sih. Udah lama, Bu, ya. Udah PNS, Bu? Sudah. Oh, iya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Ibu dengan siapa, Bu? Ibu Kemala Suri. Ngajar kelas berapa, Bu? Kelas 5. Kelas 5, Bu, ya? Iya. Bagaimana, Bu, siswa kelas 5 kita? Bagaimana, apa ada yang nakal, apa ada yang baik, gimana kira-kira? Iya, komplit kayaknya, Pak. Komplitnya? Iya. Nakalnya gimana, Bu? Apa nakalnya? Seperti ada kriminalnya apa tidak? Tidak. Biasa-biasa kenakalan? Biasa aja. Oke, Bu, terima kasih. Oke. Siapa, Bu, namanya, Bu? Kelas 1. Ngajar kelas berapa, Bu? Kelas 1. Kelas 1 SD? Iya. Kalau anak kelas 1 itu bagaimana, Bu, cara teknik kita mengajarnya? Karena mungkin beda dengan kelas 6, Bu, ya. Bagaimana, Bu? Karena kalau kelas 1 harus banyak ini, harus banyak kita untuk mengayomi. Karena namanya anak kelas 1, ya. Ada yang, kalau di sini ada yang enggak TK, ada yang TK. Iya. Begitu, Ibu, ya. Udah berapa tahun ngajar di sini, Bu? 10 tahun. Udah 10 tahun. Udah PNS, Bu? Udah PNS, Bu, ya. Terima kasih, Bu, ya. Ibu, siapa namanya, Bu? Maria Elena. Ibu Maria Elena ngajar kelas berapa, Bu? Kelas 2. Kelas 2 SD, Bu, ya? Iya. Kelas 2 itu, Bu, berapa jumlahnya, Bu? 32. Ya. Udah berapa tahun, Bu, ngajar di sini, Bu? 10 tahun. 10 tahun. Udah PNS, Bu? Iya. Oke, terima kasih, Bu, ya. Iya, dengan siapa? Yuli Susanti. Ibu Yuli Susanti ngajar kelas berapa, Bu? Saya operator di rumah Pak. Oh, operator di sini, Bu? Iya. Kalau operator itu kerjanya gimana? Menginput data siswa, seluruh siswa dan guru, serta mengurus tentang sarana prasarana sekolah dan sebagainya. Itu, ya. Oke. Sudah PNS, Bu? Belum, ya. Pengen, Bu, ya? Mudah-mudahan cepat jadi PNS, Bu, ya. Dengan siapa, Bu? Lida Husna, ya. Ibu Lida ngajar kelas berapa, Bu? Kebetulan di sini saya ngajar mata pelajaran agama. Gitu, ya. Udah berapa tahun ngajar, Bu? 4 tahun. Udah PNS, Bu? Pengen, Bu, ya, jadi PNS-nya. Mudah-mudahan, Bu, ya, kita doakan jadi PNS, ya. Dengan siapa, Bapak? Pak Suri. Pak Nuri ngajar kelas berapa, Pak? Pelangga ini ngajar materi pendidikan agama Islam. Agama Islam. Sudah berapa tahun, Pak, di sini, Pak? Sekitar 2 tahun. Sebelumnya, Pak, pernah di sekolah lain, Pak? Iya, pernah di sekolah lain. Di sekolah mana, Pak? Di sekolah 2 anak, Pak. Gitu, Pak. Udah PNS, Pak? Belum, Pak.
Nah, berharap juga Pak ya, jadi PNS Pak ya. Mudah-mudahan cepat menjadi PNS Pak ya. Pemirsa, ini adalah kelas 6. Jadwal pelajaran saat ini, Ibu ingin bertanya dulu mengenai bentuk negara dan yang berhubungan dengan pemerintahan ya. Negara kita ini bentuknya apa, bentuk negara kita? Republik. Negara Republik seperti kita Indonesia ya, dikepalai oleh seorang kepala negara yang bernama Presiden. Siapakah Presiden kita? Pak Jokowi Dodo. Pak Jokowi Dodo. Ibu Bisa ingin bertanya yang berhubungan dengan pemerintahan kabupaten. Pemerintahan kabupaten tempat tinggal kita, apa namanya? Kabupaten Lampung Barat. Di kabupaten kita Lampung Barat ini kita dikepalai oleh seorang bupati. Siapakah bupati kita sekarang? Ibu beri tugas untuk membuat puisi di rumah. Dan sekarang kita akan mempraktekkan di depan kelas atau mempresentasikan puisi yang telah kalian buat di depan kelas. Sekarang coba Ananda Sofiana untuk mempresentasikan puisi yang telah kamu buat di depan kelas. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana. Kami dipanggil Sofi. Saya pernah cerita sebuah Tunas Muda karya Tasman SPD. Di lehermu merah putih melintang, sebuah ikatan abdi untuk bangsa Indonesia. Engkau wahai tunas muda adalah harapan Pertiwi dan Nusantara. Wahai tunas muda, masukkan kau menjadi tunas harapan yang akan menjadikan tanah air kita tetap menjadi surga, yang akan menjadikan kita kelas berapa ini? Satu. Lagi belajar apa? Itu. Ini perhatikan ya Naya. Tadi berapa ini? 5 dikurang 2 berapa tadi? 3. Terus 2 dikurang 3 bisa enggak, Nak? Iya. Berarti kita pinjam dari Ibu? Pak. Berapa jumlahnya? 12. 12 dikurang 3 berapa, Nak? 9. Pinjam satu, tinggal berapa lagi di sini? Tiga. Tiga, berarti tiga dikurang dua berapa? Satu. Ya, nyambung. Ada yang mau ditanya? Ada. Nyambung semua.
pemirsa, ini adalah kelas 5. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran, baiklah kita menyanyikan dulu Maras Lampung Barat. Bilangan itu sendiri. 7, 9.